Rusia Vladimir Putin mengirim kapal perang yang dipersenjatai rudal jelajah hipersonik Zikron atau biasa disebut dengan Frigate ke Samudra Atlantik dan juga Samudra Hindia. Kabar ini disampaikan sendiri oleh Putin dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan juga Komandan Frigate Igor Kropmal pada Rabu 4 Januari 2023. Frigate yang bernama Laksamana Armada Uni Soviet Gorskov digunakan untuk pertahanan negara Rusia. Putin berharap dengan pengerahan kapal-kapal tersebut, awak kapal sukses dalam program mereka demi kebaikan tanah airnya. Sementara Shoigu mengatakan, Gorskov akan berlayar ke Samudra Atlantik, Hindia, dan juga Laut Mediterania. Shoigu mengatakan, rudal hipersonik yang dikenal sebagai Zircon atau Zikron bisa mengatasi sistem pertahanan rudal jenis apapun. Rudal bisa terbang dengan kecepatan 9 kali lipat kecepatan suara dan memiliki jangkauan lebih dari 1000 km. Sebelumnya, Rusia dan China juga Amerika Serikat mencoba senjata hipersonik. Karena kecepatannya yang di atas rata-rata dan kemampuan bermanuver, senjata semacam itu dipandang kuat untuk mendapatkan keunggulan di atas musuh manapun. Target senjata hipersonik jauh lebih sulit untuk dihitung daripada rudal balistik antar benua.